aku tidak melihatnya. Ada yang tidak beres. Adrian tidak pernah melewatkan kursus anggarnya. Tidak. Ini tragedi yang sungguh mengerikan. Ada apa dengannya? Adrian tidak akan kembali ke sekolah selamanya. Oh. Ayahnya menghukumnya. Selamanya. Apa? Kenapa? Dia menghilangkan buku yang sangat penting milik ayahnya. Ayahnya? Phew, karena aku takut itu sangat serius. Maksudku, ya tentu ini serius, tapi itu bukan karena dia sakit. Kau tahu, kita bisa memperbaikinya, iya kan? Kita tidak akan diam saja dan biarkan ini terjadi. Jadi ini bukan milik Adrian, ini milik ayahnya. Adrian bukan Hogmoth. Sudah aku duga. Aku percaya Adrian sama sekali tidak jahat. Kecuali menurut Nino, Adrian memang mengambil buku itu tanpa izin ayahnya. Iya, dia pasti punya alasan kuat untuk melakukannya. Kau sadar, berdasarkan teori Master Fu, ayah Adrian mungkin saja Hogmoth. Tidak mungkin, itu mustahil. Seniman eksentrik yang tidak pernah meninggalkan rumahnya. Misterius, sangat cerdas tapi dingin, bahkan dengan putranya sendiri. Ini informasi yang sangat bagus, Tiki. Tolong hati-hati, Marinette. Pasti. Tiki, ubahku! Kucing mencuri lidahmu? Tinggalkan pesan. Cat Noir, aku rasa aku tahu siapa Hogmoth. Tolong secepatnya datang ke sini.